Oke, Sobat Grid Motor, jumpa lagi nih. Sekarang nih saya lagi sama gerombolan berat. Sorry. Wah, bukan main fisik nih. Bukan main fisik nih. Ini adalah dari kelompok, dari komunitas? Dari SSM Brotherhood Indonesia. Kebetulan ada dua chapter di sini, Jakarta dan juga Bekasi. Yang saat ini hadir di acara SSR 155 Motor Ride Om. Hari ini. Ini hari? Hari Sabtu. Hari Sabtu, hari libur ya? Hari libur. Wah, oke, hari libur. Jadi ini Yamaha bikin acara riding pengguna XSR 155. Nah, ini ada dua chapter ya? Iya. Holdingnya tetap satu. Iya. Ada satu. Induknya. Ada induknya. Induknya tuh XSR Brotherhood Indonesia. Nah, kalau ini dari chapter Jakarta dan Bekasi. Bekasi. Oke, yang Jakarta siapa namanya? Jakarta saya dari Haris. Dan ada Mas Boy. Saya Boy. Saya Rangga. Dan ini Bekasi. Saya Brian dari XBI Bekasi. Wih deh. Sekarang member ada berapa sih? Kalau XBI Bekasi masih dikit sih, Om. Enggak apa-apa. 30-an, tapi udah lagi nambah-nambah lah banyak. Alhamdulillah. Nah, kalau yang Jakarta? Kalau dari Jakarta alhamdulillah udah 80 ya 85 lebih, Om. Okay. Nah, di udah di registrasinya sekitar segitu, tapi yang mungkin karena masih pandemi ya, yang aktif hanya sekitar 50-an. Jadi ya nanti kalau udah lewat pandemi ini kita bisa bikin event yang lebih ramai lagi, membernya nambah mudah-mudahan lah. Nah, kalau XSR Brotherhood Indonesia itu ada berapa member jadi ceritanya? Ada berapa chapter dan berapa member? Secara nasional ada? Kalau secara nasional belum ini, kemarin cuman udah mulai banyak sih di daerah-daerah yang terakhir gabung tuh Padang ya. Padang ada di Bali kan, yang pusatnya di Bali, terus sebenarnya di Bali, di Makassar. Oh, awalnya Bali malah? Bali. Bali, oke. Okay. Bali. Okay, Bali ini yang Jakarta ya. Sorry Bali, ini enggak diajak. Nanti kita susul ke Bali. Jadi emang istilahnya kan pertama turun ya motor pertama order itu di Bali. Om Jo tuh dulu juga di Yamaha dia. Itu dapat di Bali, makanya dibikin XBI ini, terus sudah ada di beberapa daerah sih, Om. Dari tahun berapa ya itu? Kemarin ya. Apanya nih, Om? Tahunnya 2019 ya mulainya. Kalau terbentuk XSR Brotherhood Indonesia-nya itu kalau enggak salah tahun 2019. Tapi pelan-pelan itu mulai menjajaki. Pertama itu ya mungkin di Bali, terus berlanjut tuh Jakarta, ada Depok, Bogor, Bandung, Bekasi, Tangerang Raya, dan di daerah Sumatera, Kalimantan pun ada. Okay. Udah ada. Cuman bagi teman-teman yang mau bergabung bisa aja coba lihat Instagramnya di XSR Brotherhood Indonesia. Boleh kontak situ aja. Nanti kalau domisili kalian di mana, kalian bisa kasih tahu di situ dan nanti kalian akan diarahkan. Mungkin kalau misalnya yang ada di Sumatera atau di Medan, nanti kalian akan diarahkan ke Medan. Gitu sih kurang lebih. Oh, mantap. Nah, ini kalau yang jadi membernya XSR ini motornya harus dimodif atau standar nih? Kalau ingin bergabung ke XSR Brotherhood Indonesia, motornya sudah pasti harus XSR 155. Maupun itu standar atau modif, kalian boleh. Yang penting motornya tidak ada keharusan. Yang penting motornya itu satu tipe. Maaf ya buat teman-teman yang lain, jadi hanya untuk XSR 155. Tapi sebenarnya XSR Brotherhood Indonesia, jadi CC-nya terbuka. CC-nya terbuka, jadi kalau yang ada yang pakai 700 sampai 900 itu bisa. Karena kan namanya XSR Brotherhood Indonesia, dia nggak ada CC-nya sih. Oh iya benar. Mungkin yang CC di atasnya ini 900 atau 700, boleh kalian kalau mau bergabung silahkan. Yang dua setengah kita tunggu untuk langsung masuk kehadiran motornya. Langsung mau upgrade maksudnya. Kalau yang 700 kayak belum ada sama duit ya, Om. Lama. Tapi kalau misal keluarin 2,5 nyaksak gak sih sebetulnya? Ah, yang namanya hobi sih, Om. Kadang kita gak mikirin kayak gitu. Oke, siap. Tambah kalau terguling ya. Ya tinggal tunggu aja dari kebijakannya. Tapi kita sih ngeliat dari sini kalau udah mau 2,5, 1,5, 700 tetap keren sih, Om, naik motor. Keren. Gitu doang sih, keren banget ya, Om. Emang udah kelihatan ganteng ya? Kalau saya naik motor XR, kira-kira ganteng nggak ya jatuhnya? Nambah lebih muda lagi, Om. Wah, oke, mantap. Nggak ada uban-ubannya hilang itu. Wah, uban-ubannya hilang. Tapi ini kelihatannya kan kita tadi jalan ya, riding dari Cempaka Putih ya. Itu ke arah studio motor sini. Itu motor-motornya udah dimodif semua ini.
empat-empat ini master-masternya ini? Iya om, bener emang sih rata-rata pengguna SSR itu gatel om, gatelnya pengen modif, entah lampunya, knalpotnya gitu. Jadi bohong banget nanti kalau beli SSR 155 nih buat kawan-kawan yang mau beli. Jadi sekuping saya dah pasti gatel pengen modif gitu. At least stang pasti itu. Kenapa mesti diganti stang? Karena kalau ngomong tubuh orang Indo ya sebenarnya kan ini didesainnya kayaknya mungkin lebih cocok untuk yang lebih tinggi kan. Begitu di bawah tuh kalau bawa standarannya banyak yang komplainnya katanya agak pegel. Cuman mah sebenarnya simple tinggal ganti selesai gitu. Jadi kalo kayak gua aja masih pakai yang standar cuma gua mundurin gitu. Jadi memang ada adjustment dulu ya. Disesuaikan bentuk tubuh, tinggi tubuh juga jadi position masing-masing. Iya. Jadi kuncinya tuh sebetulnya motornya ini secara dari desain dan secara ininya udah oke ya. Maksudnya udah emang udah proporsional, tapi kalau mau diubah sebetulnya bisa aja. Nah, karena kita orang Indonesia yang paling minim di adjust itu stang ya. Betul. Nggak ada yang lainnya, stang aja ya. Iya, itu doang sih adjustmentnya. Adjustmentnya stang. Kalau yang kita temuin sih penyakitnya mungkin bukan penyakit ya, sorry. Ya, yang kita temuin mungkin orang-orang akan merubah stang. Pertama, karena posisi riding itu tadi yang udah dibilang sama teman kita Brian berbeda dari tinggi tubuh dan mungkin panjang kaki juga kan mengaruhi. Habis itu pasti knalpot, itu pasti gatel. Ya mungkin sebagian besar kurang lebih seperti itu sih. Pengen blar-blar lah ya. Karena kalau naik motor enggak berisik itu ngantuk. Itu ngantuk. Dan ibaratnya kayak bukan laki. Jadi lebih baik berisik sekalian. Jangan berisik sekalian. Tapi ingat, itu tergantung regulasi. Kita ngikutin kayak waktu itu yang ke Bandung kan semua ganti itu Kita pernah lagi ada monitoring ke Bandung Jakarta. Karena regulasinya di Bandung nggak boleh pakai knalpot non standar, makanya kita sebelum berangkat ke Bandung ganti semua standar. Standar dulu berangkat pada September kemarin ya. Jadi tetap mengikuti aturan walaupun gaya-gayaan, tapi tetap ikut aturan. Aturannya bilang nih, daripada motor apa knalpotnya dipotong ya, mendingan simpen dulu. Jadi pakai knalpot kita diinjek-injek di sana, pakainya ngumpet-ngumpet gitu ya. Nah kalau untuk acaranya ini ya, ini acaranya apa sebetulnya yang diikuti nih sekarang nih kebetulan nih? Ini kalau yang saya tahu kemarin acaranya sebenarnya awalnya dari kontes ya, kontes foto ya di Instagram. Nah hari ini kemarin di SBI Jakarta diikut kontesnya dan salah satu pemenangnya ya disini. Ini ada dua pemenang di salah satu kontes di Yard Build Yamaha. Oke. Ini pemenang ini? Iya. Juara satu, juara dua? Nggak tahu. Kita. Oh belum, baru pengumuman menang. Lo ikut partisipasi aja sebagai privilege lah. Katanya sih nanti dapat privilege tadi dari Yakwit, entah itu dalam bentuk custom motor atau apa, saya kurang tahu. Cuman kita sih lebih senangnya udahlah kita riding bareng-bareng lagi gitu. Karena jarang-jarang banget lagi pandemi gitu. Alhamdulillah udah bisa riding bareng. Yang penting gaspol. Nah jadi ini kan nanti kan kita ketemu sama apa modifikator ya. Apa yang lo harapin builderin dari ketemu ini? Coba satu-satu. Kalau dari kita sih berharap kita lebih tahu lagi tentang dunia modifikasi motor khususnya SSR 155 ini. Gimana sih cara pilih bahan tuh yang aman, tepat dan sesuai gitu, kok bisa yang awet dan enggak bikin kantong bolong sih intinya. Iya sih. Nah, oke. Ada yang lain? Ini dengan Mas Bro Brian. Kalau saya memang karena kan saya punya bengkel repaint juga, yang pengen diskusi tentang curang nih. Ini kalau ini simbiosis mutualisme nih. Tapi emang awalnya enggak tahu bahwa bakal begini. Oke. Terus kayak yaudah pas lah berarti gitu. Jadi sekarang sih diskusi ya. Nah, dengan Bro siapa? Boy. Kalau dengan gue pribadi sih pengen tahu aja sih, karena kan tiap orang itu karakternya beda-beda ya itu. Dari cara dia style berkendara dan cara dia handling lah seperti apa. Jadi untuk orang A, B, C itu pasti berbeda-beda karakternya. Jadi gue pengen tahu aja kalau untuk gue cocoknya seperti apa sih, customnya itu seperti apa dan ya bagaimana wujudnya, kan itu kita bisa diskusi sih. Jadi pengen tahu aja kurang lebih sih seperti itu. Dengan Bro siapa? Rangga. Wah, dengan Bro Rangga gimana kalau Bro Rangga? Oh, ini tayang kan, Sam, nanti? Insya Allah tayang di di apa namanya, di majalah Bobo. Dai TV bukan grup kita soalnya, majalah Bobo. Bobo. Yang salah sebut. Ya, jadi kalau saya sendiri om, karena pertama pengen nambah wawasan aja tentang dunia apa namanya modifikasi motor. Terus kedua kalau saya pribadi kan ngelihat di aksesoris atau untuk apa namanya yang ready part yang ready untuk custom itu plug kan, and play-nya. Plug and play-nya kan jarang om, jadi ya mungkin kita bisa nyampein keinginan kita dari motor kita tuh apa sih sebenarnya yang coba dibikinin dong om gitu.
untuk motor XSR155 ini, biarkan banyak juga nih pasarnya sekarang kan udah penggunanya udah banyak kayak gitu. Gitu aja sih. Mantap. Jadi benar-benar berfaedah ya. Kira-kira ketemu dengan builder ini, motornya jadi udah modifikasi dikit kali ya. Kalau versinya masih ketemu sama ini, jadi nanti gue bisa upgrade apa lagi nih kan, kira-kira seperti itu. Udah kebayang kan, jadi nanti, ternyata bisa dibikin begini ya. Jadi memang bermanfaat banget. Sobat Grid Motor, nah jadi acara ini adalah Yamaha Yard Build. Nah ini Yamaha sengaja mengundang pengguna Yamaha ini dari komunitas ini untuk bertemu langsung dengan builder ya, dengan builder-builder handal yang telah membuat Yamaha XSR dulu yang dimodifikasi ya. Nah, motor-motor ini udah dimodifikasi sehingga bisa saling tuker informasi atau penambah wawasan untuk menambah apa namanya ilmu lagi ya, agar bisa memodifikasi dengan benar. Oke, sobat Grid Motor. Nah, inilah kita hasil bincang-bincang dengan komunitas XSR Brotherhood Indonesia Chapter Jakarta dan Chapter Bekasi. Nah, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng agar bisa notifikasi apa sih notifikasi nonaktifnya bisa, jadi bisa ketahuan nanti kalau video-video baru dari Grid Motor. Oke, sobat, terima kasih sekali sobat. Aduh, maaf ini. Aduh, thank you semua ya. Sukses terus ya. Oke. Kita boleh juga kan? Apanya? Kita ada YouTube boleh juga kan? Boleh. Di Jakarta ada YouTube ya benar. SBI Jakarta ada YouTube-nya apa namanya? SBI. Boleh, silakan. Jakarta. XSR Brotherhood Jakarta. XSR Brotherhood Jakarta di ini. Follow IG juga. IG-nya juga ada. Nah, buat kalian tuh yang pengen join tapi masih ragu-ragu nonton tuh. Buat ikut aja udah nonton dulu deh biar tahu gitu kegiatannya XSR Brotherhood Indo tuh kayak apa gitu. Nonton deh di YouTube-nya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa video-video berikutnya. Bye. Thanks. Yamaha Full Sport.